Assalamualaikum, selamat pagi. Salam jumpa lagi di channel kami Juprit. Kali ini saya berada di Pasar Karangrejo, yaitu di tepatnya di Kampung Tangguh, Dusun Karangrejo, Desa Purworejo, Kecamatan Donomulyo, Kabupaten Malang. Nih, kali ini aku jalan-jalan ya, habis panen padi, mau jualan gabah untuk keperluan sehari-hari dan untuk makanan simbok ya. Ini tak timbang dulu ya teman-teman ya. Ini bersebelahan dengan Balai Dukuh itu ya. Dukuh Karangrejo ya. Ini Bu, aku mau jual gabah. Yeah. Ini tolong diangkat Mas. Nanti. Nah. Berapa kilo ini? Lumayan. Inilah untuk kebutuhan sehari-hari teman-teman. Kalau suasana di desa ya seperti inilah, untuk beli-beli sayur, beli kebutuhan sehari-hari. Jadi kalau nggak ada uang ya jual gabah gitu aja. Bisa 10.000 nanti ya. Iya. Nggak ada uang ya. Iya. Makasih ya. Iya. Oke. Ayo lanjut. Kon. Pagi. Halo. Aku mau beli ini loh, beli. Bang merah sama bang putih setengah kilo ya. Ya. Oh, ya. Oh, udah disiapkan. Ah, makasih. Nanti susunya bentar lagi enggak apa-apa, aku mau beli pecel dulu ya. Assalamualaikum. Jual pecel ya. Ini bungko ya. Oh, ini bungko teman-teman. Bungko dari apa nih? Gede ya? Oh, dari kacang. Ini dari beras kacang itu loh ya. Oh, enak, mantap. Ini tak buka dulu ya. Contohnya ya. Sego pecel. Lelek kungkul lah, pernah muter pecah-pecah dengan kawan. Seperti ini teman-teman. Nah, mantap ya. Ini juga ini lodeh ya. Lodeh dari tempe kara ya. Wah, mantap ini. Juga ada nasi jagung teman-teman. Wah, di sini tuh lengkap ya posisinya, di Pasar Pahing Karangrejo ya. Setiap pahing adanya ini ya. Bu, ini aku pesen ya nasi pecel lodeh ya, buat simbo, oleh-oleh simbo. Nanti dia tuh sukanya itu, orang zaman dulu itu paling suka makannya seperti ini ya, ada urap-urap. Terus ini ada ikan asinnya teman-teman. Wah, kalau nasi jagung ini ya, sama ikan asin ya. Ini juga ada urap-urap seperti ini ya. Ini juga, ada ini loh, sini sedikit. Ada ini loh. Ketan hitam ya, seperti ini ya. Wah, mantap ya. Ini semua ini kesukaan simbok, atau semua orang rata-rata juga suka ya. Jadi kalau ke Pasar Karangrejo itu enaknya kalau jajan seperti ini ya. Inilah teman-teman, supaya ini mungkin yang ada di perantauan di luar negeri lagi kepingin nasi jagung, lihat ini menghilangkan rasa kepingin ya, seperti ini ya. Mbak juga mau beli ya. Oh, ini ada punten teman-teman. Nih, punten pecel juga bisa ini ya. Wah, enak ya. Nah, nanti ini pesen 3 bungkus ya. Oke, nih. Lah teman-teman, suasana Pasar Karangrejo. Sebentar, aku tak jalan dulu Bu ya. Inilah Karangrejo ya. Inilah posisi di Pasar Karangrejo ya. Wah, ini tetangga saya juga jualan ini. Ini tetanggaku ya juga jualan, Mbak. Laris ya, semoga laris ya jualannya ya. Kakak sepupu ini, wah, jualan Mbak, aku beli minyak gorengnya satu ya. Oke. Ini beli minyak goreng. Ini juga penting teman-teman. Minyak goreng ya. Oke. Mau masak. Enggak bawa mana. Makasih ya Mbak ya.
Oke. Sampai di sini dulu teman-teman, saya berada di Pasar Karangrejo, mudah-mudahan bisa menginspirasi teman-teman lagi jual gabah tadi ya untuk kebutuhan sehari-hari. Terima kasih. Assalamualaikum. Bye-bye.